Kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI menyambangi Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Pimpinan MPR juga menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menyerahkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama 8 wakil ketua MPR dari unsur fraksi partai politik dan kelompok DPD serta PLT Sekjen MPR mendatangi Istana Merdeka Jakarta. Para pimpinan MPR diterima langsung oleh Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pertemuan yang hanya berlangsung selama 30 menit ini untuk menyampaikan persiapan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta menyerahkan undangan pelantikan kepada Presiden Jokowi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.